Sagiringan eta milangkala poe kemerdekaan anu ka-74 Indonesia dipieling ku ketak mentangkeun bandera gede anu panjangna 17 meter turubakna 4 meter di Gunung Kacapi. Eta gunung anu jangkungna 678 meter teh pernahna di Kabupaten Sumedang. Eta prak-prakan mentangkeun bandera teh dilakonan ku 5 urang pemanjat profesional lokal asli Sumedang. Samemeh mentangkeun bandera, tim nataharkeun pakakasna turta ngalakonan pemetaan di leuweuk Gunung Kacapi. Eta bandera teh dipentangkeun ku 5 urang pemanjat profesional lokal asli Sumedang. Prak-prakanana dilakonan jero 2 poe. Dinamprona, poe munggaran mangrupa pemetaan tur poe kadua pamasangan. Koordinator pemanjat nembrakeun eta prak-prakan masangkeun bandera di Gunung Kacapi kiwari teh mangrupa anu kadua kalina dipaju. Dina tahun 2014, bandera ukuran 17 kali 8 meter kungsi dipasang di eta lamping. Cek eta pemanjat salila mentangkeun bandera kaayaan hawa panas tarta angin anu ngagelebuk jadi tantangan anu mandiri. Saya dan teman-teman komunitas ini menjadi sebuah tujuan wisata, entah wisata apa namanya, apa kuliner atau wisata religi atau wisata alam. Tapi ini mungkin potensi, mungkin bisa potensi karena di sini ada tebing. Tapi ini kita lihat ada tulang kampung banget juga ini. Mungkin strategi juga ada tebing di kota gitu. Sajroning kitu, kepala desa di eta tempat ngeceskeun samemehna pihakna bogar rancang mulas lamping make cet beureum bodas turta masangkeun tihang besi bandera. Tapi balukar kagejet ku waragat antukna prak-prakan masangkeun bandera na di sorangku pemanjat. Saya pengen memasang, tadinya saya pengen ngecet batu-batu alam, tetapi saya rasa itu tidak mungkin dan sangat berat. Yang kedua, saya ingin menggunakan plat besi, tapi biayanya cukup mahal, kurang lebih 50 juta. Makanya saya persentasekan makin kecil itu habis 5 juta biaya pemasangan. Ini berkat kerjasama dengan rekan mahasiswa dan TPI Kecamatan. Lianti ngareah-reah milangkala kamerdekaan ka-74 Republik Indonesia, sakumna panitia miharep eta ketak bisa jadi pangirut pikeun wisatawan sanggan ngadegdeg ka eta salah saji leuweuk wisata alam di Sumedang, nyaeta Taman Wisata Alam Gunung Kacapi. Diki Guntara, Bandung TV.